Welcome back lagi guys and my channel Jejak Richard. Waktunya ngetrip, waktunya adventuran lagi ya guys. Tujuan kita kali ini kampung yang indah Bak Nebi Dongeng ya guys. Hehe. Iya guys, Kampung Wonomulyo adalah kampung yang indah yang secara geografis letaknya di ujung paling barat dari Kabupaten Magetan. Boleh dibilang kampung ini letaknya sangat terpencil ya guys, karena letaknya di pedalaman pegunungan Lawu Selatan. Wonomulyo ini sebenarnya hanya sebuah dusun ya guys. Secara administratif Wonomulyo ikut wilayah Desa Geni Langit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan guys. Kampung ini berada di ketinggian 1300 sampai 1500 mdpl, membuat suhu di kampung ini relatif dingin ya guys, dengan suhu rata-rata 16 sampai dengan 23 derajat celcius. Selain dikenal dengan kampung wisata, kampung ini juga disebut dengan kampung keberagaman dan toleransi ya guys. Iya guys, di kampung Wonomulyo ini ada dua agama ya guys, yakni Islam dan Buddha. Jumlah pemeluk agama Buddha sendiri di kampung ini sekitar 60 kakak ya guys. Dan ini dia guys, Vihara Vimala Kirti sebagai vihara satu-satunya yang ada di kampung ini. Biarpun letaknya di pedalaman dan terpencil, kampung ini sangatlah makmur ya guys. Itu karena sumber air yang melimpah dan tanah yang begitu subur, membuat segala jenis macam sayuran bisa tumbuh di sini ya guys. Buat teman-teman yang merindukan suasana kampung yang damai dan asri, bisa main ke sini ya. Dan jangan lupa kalau main ke sini beli sayur mayur sama warga sini ya, dijamin dah harganya lebih murah daripada yang di pasaran. Ya guys, ini kita lagi menuju ke Bukit Sekudi. Untuk menuju ke bukit ini bisa jalan kaki ya guys, dan nggak nanjak, motornya bisa sampai atas tadi. Untuk masuknya free kayaknya, terus untuk parkirnya dikenakan Rp5.000. Dulu Bukit Sekudi ini bagian dari ladang penduduk ya guys, tapi sekarang lagi dikembangkan jadi destinasi wisata baru di Kabupaten Magetan.
Di area sini sudah dibangun toilet, tempat parkir, spot-spot foto, kantin kecil, dan taman wisata yang masih dalam pembangunan. Ini dia guys, view keren Bukit Sekudi. Ya guys, akhirnya kita sampai juga di Bukit Sekudi. Asli dari mana ya? Lamongan. Berarti ke Bukit Sekudi ini udah berapa kali ya? Baru sekali ini ya. Menurut Pak gimana? Iya kan atau enggak? Bagus gimana Pak? Bagus doang. Tadi udah muter-muter kemana aja? Baru kesini. Baru kesini aja ya? Rencananya habis dari sini terus kemana? Ya, Sarangan. Oh, terus Sarangan. Ke Sarangan juga baru pertama? Ya guys, Bukit Sekudi ini adalah landscape-nya Wonomulyo dengan view super keren pastinya. Dari bukit ini kita bisa melihat perkampungan Wonomulyo secara keseluruhan. Wonomulyo adalah kampung yang dikelilingi oleh gunung-gunung tinggi. Di sisi selatan ada Gunung Kukusan dan Puncak Dalang. Sedangkan di sisi bagian barat ada Gunung Argo Cupu dan Argo Tengah. Dan di sisi utara ke timur ada Gunung Kendil. Lagi OTW Air Terjun Tirtosari ya guys. Dan ini ada percabangan jalan. Sana itu adalah untuk arah Puncak Jobo Larang. Dan kalau ke sana itu ke Air Terjun Tirtosari ya. Dan tujuan kita kali ini adalah ke air terjunnya. Yuk guys, kita jalan untuk menuju ke air terjun ini. Kalau dari tempat parkiran tadi kayaknya butuhin waktu sekitar 10 menit aja ya guys. Lumayan deket sih. Dan untuk treknya tanah liat tapi enggak becek. Untuk menuju ke air terjun Tirtosari ini tak butuhin trek yang terlalu lama ya guys. Dan sebenarnya selain air terjun Tirtosari ini, di Kampung Wonomulyo masih ada air terjun yang lainnya. Di antaranya adalah air terjun Kepyur Sewu, air terjun Tirtojiwo, dan air terjun Slering. Karena trek menuju ke air terjun ini rata-rata jauh, so kita pilih air terjun Tirtosari aja ya guys, sebagai air terjun yang paling dekat. Setelah trekking selama kurang lebih 10 menit, akhirnya kita sampai juga ya guys di lokasi air terjun Tirtosari. Ini dia guys keindahan air terjun Tirtosari. Dingin banget guys airnya. Air terjun Tirtosari. Ketinggian air terjun ini kurang lebih sekitar
20 meter ya. Dan untuk kedalaman air di bawahnya kira-kira setengah meter aja, jadi aman banget buat mandi. Buat teman-teman yang pengen mandi-mandi di sini, bisa banget ya, dijamin aman tempatnya. Tapi kudu tahan dingin ya, hehe. Guys, cukup sekian dulu ya perjalanan kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, biar saya bisa menjelajah terus ke antero negeri. Yuk guys, bye bye.